بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala andika berkata sahabat Ibnu Abbas ayatan laukana ketika ada ikuli omong kepada saya sahabat Fir'aun berkata khairan ing baik lalu tetu mengkau sungguh menjawab saya alainya tasi Fir'aun adalah Fir'aun itu paling dolim, paling lalim, paling bengis, paling sombong, kesombongannya sampai ngaku pangeran. Walaupun begitu, nek ngomong apa ya tak jawab. Ora kok terus antipati. Waqa berkata sapa Anas dan kala bersabda sapa Rasulullah SAW inna fil jannah sunya iku dalam surga hurufan apa pira-pira kamar panggung kamar bertingkat yura dilihat dari apa luarnya huruf mimpi dunia dari dalamnya huruf wabatinnya dan dilihat dalamnya huruf mimpi dunia dari luarnya huruf ada menyiapkan dari huruf sahabat Allah Allah iman bagi orang atama yang beri makan man atau ama yang makanan walana lan menghaluskan man al-kalama yang omongan waru ya dan diriwayatkan apa tapi secara umum ya secara umum yang lebih menonjol itu omong halus bagi guru tapi kadang-kadang ya kasar juga keras juga disesuaikan dengan kondisi kondisional. Lah murid wis nuakal diomongi halus ya, tapi andru nyam. Ya kalau-kalau itu keras. Nabi juga begitu, kadang-kadang Nabi itu juga muncul kerasnya. Tentunya ini mempertimbangkan dampak dari keras apa ora, keras halus apa keras. Nah, dihalusi kok tambah kurang efektif, kurang bermakna, kurang menimbulkan efek. Ya dikerasi. Lah keras pun itu juga ono volumenya lah. Volumenya itu ya sejauh mana kekerasan itu membawa dampak positif. Nah, dikerasi kok isih kurang mendok. Ya dikerasine. Nabi kadang-kadang yang keras juga. Ihmar rawaju ketika murtaban, ketika apa beliau ada hal-hal yang tentahku hurmatullah. Ya kadang-kadang ya muncul keras sampai. Kadang-kadang juga guru itu kaya ana salah satu masa ya ya misai murid dua ada kadang-kadang kalep ya mungkin itu kita orang sini guru ya kita arahkan mahmil yang baik kan ya orang di pisau yang malah kurang cerah kurang bisa memperbaiki diri. Warwa dan riwayatkan apa? Anak Isa apa sini Isa? Marai kelewatan bi dengan Isa apa hinjirun babi. Fakala mengko berkata sapa si Isa mur perintahlah disalamin dengan selamat
Fakilah mengerti katakan mur perintahlah bisa laman dengan salam. Fakilah mengerti katakan apa ya ruh Allah, ya ruh dari Allah ataku apa berkata kamu ada ingkilah mur bisa lam mur lewatlah ya lewatlah bisa laman dengan salam. Ono apa babi lewat dengan ini depannya Isa. Isa ngomong, monggo lewatlah dengan selamat. Selamat dengan lewat. Kamu lewat dengan selamat. Mur lewatlah, mur lewatlah. Hei hindir bisalamin. Bagilah mau dikatakan, ya ruh Allah atakul apa berkata. Kamu ada ingkilah. Mur bisalamin hindir maring babi. Fakala monggo berkata Isa. Akrau benci saya an o'awida itu membiasakan saya lisani ing lisan saya asal ing jelek. Jadi kepada makhluk sing jelek pun kita bersikap beromong baik ben orang biasa no omong elek. Wakala itu mulai dari anak-anak sudah diajari omongan-omongan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, istilah-istilah yang baik. Mulai anak-anak, kan harus kadung gede, ninggal loh omongan saya elek, nanggal. Kalau berkata sama Nabi Yuna alaihi salam, al-kalimatu taibah utai kalimat yang baik, usadakotun. Wa qala bersabda Nabi itaku menjagalah kamu an-nara ing api neraka walau bisik hitam rotin meskipun menjaganya itu dengan sesuatu yang remeh yaitu dengan memberi sedekah belahannya kurma kurma era utuh separuh. Fa'ilam tadi itu ketika tidak menemukan kamu babi kalimat yang taibah maka dengan kalimat yang baik waqala Umar radhiyallahu an albir utawi kebaikan iku syai'un sesuatu ahinun yang ringan apa ringan iku wajhun talikun satu wajah yang ceria wa kalamun layinun dan omongan sing halus. Amal baik itu ringan saja lewat apa sikap dan lewat omongan sing halus sikap menghadapi dengan wajah yang ceria itu wis bir. Nah, lewat sedekah ora cukup duit piro apa nyedekahi wong sak menake. Waqala berkata ibu ngurus buah hadis inakum lata sauna amwali amwalakum bilbiri aku nak nganggu kebaikan lewat amwal itu orang cukup badan tapi dengan apa? Dengan sikap biwa cintolikin waka berkata sopo wa kalamin lainin dan omongan sing halus. Omongan sing halus. Karo ngomong karo guyu dan karo rada ana apa? Guyu dan ana apa ana? Wa qala berkata sapa badul hukama. Omongan sing halus sing ana guyune. Iku biasa ana no, iku apa? Omongan sing halus. Saro nunggu yune, macam gue ditambahi nunggu yune. Iku ni orang biasa, no sulit. Waka berkata, sobatul hukama, al kalamul layan utai omongan yang halus, yausiliku membaso. Apa kalamul layan, adzalla ina ing piro-piro. Dongkolnya hati, dendamnya hati al-musakinah yang tersimpan fil jawarih dalam kota badan
Wa qala berkata sapa Ba'dul Hukama, kulu kalamin utai semua omongan, la yusritu iku tidak mendurhakakan, la yusritu tidak memarahkan, tidak mendurhakakan apa kalam rabbaka ing Tuhan kamu ila anaka, kecuali isinya kamu turdi iku menyenangkan kamu dengan kalam jari sakain teman-teman duduk kamu. Wala takun mangka jangan ada kamu, wala takun mangka jangan ada kamu bi dengan kalam alaih ngatasi jalis bakhilan iku kikir fa innahu karena isinya Allah yu'awidu la'alaiku, mudah-mudahan Allah iku yu'awidu kamu ganti Allah kain kamu mindu dari kalam sawab al-musinin yang pahalanya orang yang berbuat baik wa kadzalika najzil muhsinin, amal baik mesti ana ana apa ana pahalanya, ada balasannya. Hadza utaikilah, hadza utaikilah, hadza utaikilah kalam kalam hasan kalam lajen mangkulis kabeh hadza iku, hadza utaikilah wadah utaikilah kalam almat kurkuis kebenada iku fadil kalam iku indar utamanya omongan at-tayyib yang bagus watu dotu dan melawani yang kalam tayyib al-khusumat wapa bertengkar wal mirau dan adu mulut wal jizdalu dan debat wala jaju dan wala jaju dan keras kepala wafainnau karena sini mira'iku al-kalamul musakra'iku omongan yang dibenci al-muhisu yang meresahkan al-mala'u meresahkan meliarkan ana muhis ana mu'nis mu'nis menyerangno menjinakno muhisu meliarno omongan meresahkan al-mudi yang menyakiti al-kalbi al-munaghisu yang mentidak enakkan nyeretno gitu orang enak kabeh makan sate seletem ganjel tenggorokan enak tapi ganjel tenggorokan ya orang enak ilahi si maring penghidupan wala itu yang bangkit no ilahi maring marah al-mughiru yang mendongkalkan bisa terima yang dada nasalu minta kita Allah ya Allah husna taufik yang baiknya pertolongan kimani dengan anugerahnya Allah wa karumi dan kedermawanannya Allah al-afatus sati sautai penyakit yang keenam penyakit yang omongan at-taqa'ur iku mendalam-dalamkan fil kalam ing dalam omongan pita syatuk dengan melebarkan mulut wa taqallu fis saj'i dan memaksakan membuat saja wal fasaha dan lan mufasakan wa tasannu dan berpura-pura fi ing dalam fasaha bi tasbibat dengan rayuan-rayuan wal muqaddimat dan pendahuluan-pendahuluan wal malan barang jarat yang berjalan bi iklan ma'u pa'adatul mutafasihin apa biasanya orang yang berpura-pura fasih al-mudda'ina yang mengklaim mengaku-ngaku khutab amaring ngomong wa kuli dalik utai semuanya tasqa'ul fil kalam iku minat tasannu iku bagian dari
berpura-pura hal madmum. Dia omongan kok di dalam-dalam no. Apa nggih apa apa ngomong awe muter-muter. Mubeng-mubeng dhisik. Mubeng-mubeng kok dimake kedawan. Iku tasan lho. Tasan kok wis S2 kok ngomongnya hanya sederhana. Dia enggak terima. Wis S2 kok. Wis orang kuliahan kok. Kudu ngomongnya akhirnya timbul tasan lho kan. Sing kira-kira pantes. Ya ngomongnya ilmiah panjang lebar. Tambah bulat. Wakal dan ber. Lah mama ada kalau nasihati, kalau nasihati, kalau memberi saran. Lalu nih forum tanya, ya tanya lah. Ya karena unsur tasan loh. Kan ngurus kan model itu di dunia akademisi loh, pokoknya dunia luar lah. Alhamdulillah ini pondok orang. Mau apa takok kok ono nasihate bareng. Soal ini saran. Takok ya takok. Ora terima ya. Ora takok dianggap kelas jembel, kelas rendah. Akhirnya apa? Ya saran, ya advis. Wakalah. Amin takalof dan takwa orang itu bagian memaksakan alam putih yang dibenci. Aladikala yang bersabda Nabi fi ing dalam masalah takalof alam kutma. Nabi bersabda ini, anak utai saya wa atkia umati dan orang-orang takwa yang maksud saya kuro'a iku bebas minat takalof dari memaksakan. Tapi takaluf itu rapi dalam apapun. Takaluf omongan itu rapi, takaluf berbuat baik, memaksakan diri itu rapi. Oh, masalah selamatan, mitung dinani, wanung dinani. Itu rasa takaluf lah. Apamana ditahlil, notok, mendamang lorong, mampuni hanya itu. Ya. Jadi Mbak Fadl itu orang kerasa dan orang seneng dan orang sependapat acara-acara mindung dina nih telung dina nih matang buloi ngeholi mereka beliau berdasar satu daroe ben orang indulno takaluf daroe satu daroe itu takaluf musim orang mampu sampai utang-utang nyembelih sapi otot-otot kayak sidik sampai nyembelih sapi wakala jadi apa-apa ilat itu ya ora kok apa ilat itu ya penting kan. Mbah Fadl ora setuju mitung dinani ora kok karena beliau enggak setuju ndak lakno ya tidak setuju bahwa sawah bisa dakoh itu bisa usul ilal mayit. Beliau tetap yakin ora iso terus diklaim wah itu Wahabi atau Salafi dan ya karena itu takalo, alasan takalo jadi daro itu dikenal dalam dunia santri, dunia ahli sunnah, dunia fakih. Berarti nek sing sugih kaya, ya jadi rapopo. Tapi kok nek diwida-widakan kan ya repot kan.
Masa Mbak Fadl ngomong, nek sing sugih kena mitung dinani. Nek sing ora dhewe apa-apa keluargane aja. Ya tambah repot. Waktu berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna wadakum isunil bi tibintinya kamu semua ilayah kepada saya wa ab'adakum dan lebih bintinya saya ini dari saya mati sana banyak tempat duduknya iku asal-asal naik orang yang banyak omongan al-mutafihikuna yang lebar omongannya al-mutasyaddiquna yang mendalam-dalamkan fil kalam dalam omongan wa qala berkata sapa Fatimah radhiyallahu anha qala bisabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirar ummati utai jeleknya umat saya alladzina orang-orang itu yang di makani pokok alladzina bina'imi dengan kenikmatan yakuluna mangan ummati alwan ta'am yang macam-macamnya makanan wal fasunal memakai syurur umati alwan siap yang warna-warninya pakaian wayatasyaddaquna dan melebarkan omongan sebelum melebarkan mulut wayata sedakuna dan melebarkan mulut sopo siror umati bil kalami dalam omongan jadi memang itu dianggap Nabi besar itu ala-ala umat mangane apa? Halman atau am sehingga pepe ya siji ini orang sama macam-macam kecuali nek apa kanggo tamu atau kecuali kolo-kolo sunat kan tawasuk bagi keluarga bagi kepala keluarga ini supaya kolo-kolo tawasuk itu artinya mayoran maya tawasuk itu am pas hari raya pas hari-hari yang pokoknya merasa orang tiap hari lah. Wakalan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Welbasun alwana siap." Pakaian itu orang sakake, loro. Pakaian itu loro. Wakalan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala." Alaka, loro itu apa? Loro itu maksudnya gantian kan, sing siji diumbah, sing baru resik tinggu, yang baru diumbah, tinggu, sing lagi tinggu diumbah. Jadi loro bagian, nah, itu salah itu, lama kuno. Lekakan bagian, sudah kuno. Banyak di bagian anyar sing lawas di sedekahno ora kok apa anyar sing lawas disimpenno mulane iku ana apa iku santunan-santunan iku lho perlu iku bagian-bagian bekas ya iku duwe bagian akeh sing bekas-bekas ora tau tinggal. Memang apa-apa itu kadang-kadang ada yang inisiatif kadang-kadang yang dipakai anaknya orang yang jaluk ya akhirnya disimpan tahun-tahunan lemari. Waktu orang berkata Nabi SAW Allah halaka Allah ingatlah halaka riksak sopal mutana tiuna orang yang mendalamkan salah sama rotan kelawan tiga kali
Salah sama roten kelawan tiga kali. Pamatanat tu ilandas katun warutat. Pamatanat tu ilandas katun warutat. Mungkin bisa. Fadil suwa fitnati. Watanato utawi. Dalam-dalam no. Wesi atanato iku atam amuku dalam-dalam no. Wal isiksa udan. Melakukan secara jauh. Siksa itu secara jauh, walau siksa dan melakukan secara jauh, sejauh yang saya ketahui, pembahasannya lebih jauh. Waktu yang terjadi sahabat Umar radhiyallahu an, inna syaqqa syiqqal kalam. Sesungguhnya inna syaqqa syiqqal kalam sesungguhnya inna syaqqa syiqqal kalam biasanya pak hewan sing mangan ya di kunyah-kunyah itu sampai di kunyah nang mulut sampai inna syaqqa syiqqal kalam. Inna syaqqa syiqqal kalam. Sunya menyela-nyelani ini omongan. Menyela-nyelani ini omongan. Iku min syaqqa ki setan, iku sangka salah-salahnya setan. Wajah dan tekam. Jadi nyelan-nyelan itu apa dikunyah terus ya kan dia di apa wajah yang tegas apa
Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas ila Abi Maring bapak Amr. Amr, wajah Amrun. Ono bangunnya Amrun. Saat rupanya saat ia selalu minta sapa Amr ueng abihi hajatan kebutuhan kata kalam engkau omongan sapa Amr bena yaitu hajati di depan kebutuhannya Amr bikalamin dengan omongan fakalam berkata lama Amr sapa satun mam pun ta orano utai kamu min hajati kadir kebutuhan kamu iku biap atai kebutuhan mingkar dari kamu aliyama ing dalam hari ini sini saya sami itu mendengarkan saya Rasulullah yang Rasulullah misalnya yakulu halil bersabda Rasul yakti bakal datang halal di zaman apa masa ya takhalaluna menyanyalakan sopo nas al kalama ing omongan bi al sinati mengkaman lesane nas kama ya takhalalu kalai nyanyalakan al-baqaru apa sapi al-kala'ing yang rumput di al-sinatia dengan lisannya bakor jadi syakoek itu syakoekul kalam artinya sepada karo ini yata khalungan kalam di al-sinatia ngomongnya sampai molo-molo ngomongnya sampai molo-molo kayak sapi makan suket itu molo-molo artinya suket itu selalu nyelan-nyelani, orang dilek-lek. Wakana dan seakan-akan abihi angkara iku mengingkari abihi alaihi nyatasi Amr maing barang kedamah yang mendahulukan sopo saat lima al-kalami nyatasi omongan minat tasbib dari merayu-rayu wa muqaddimah dan pendahuluan al-masnu'ah yang dibuat-buat hal mutakalafa yang dipaksakan. Wadaw ta'ikilah syakwaikul kalam atau takhalulul kalam aydan ikumin afatilisan itu daripada penyakitnya mulut. Wadaw dan masuk ke dalam bahasa kulisajin apa semua saja mutakalafin yang dipaksakan. Ini semadmum yang dipaksakan loh. Kalau kamu punya kemampuan mengubah saja dengan secara alami tanpa memaksakan orang apa-apa. Oh, dengan Al-Quran itu banyak saja-saja yang memang tidak sengaja untuk dibuat saja tapi memang secara spontan. Ya, lantana lulbira hatta tumfiku mimma tuhibun. Itu kalau anak-anak itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono madmum atafasuhu ta'i mau berpura-pura fase hal khariz yang keluar an hatil ada dari batas kebiasaan wa kadzalika mengkono tafasuh takaluf takaluf bisa aja fil apa atakaluf takaluf mau takaluf filisan mau atakalah utai masakan bisa jadi dengan kalam saja fil muhawarat yang dalam omong-omongan. Itu karena mutus sapa Rasulullah salam piburatin dengan hura dengan bagus dengan bersinar apa mencorong dengan berkilaunya budak hura ini maksudnya abdin al-ama ya. Filsian ini dalam mengganti rugi kandungan yang mati. Fakala mengaku berkata sahabat Batul Qamis bagainya kaum al-jan yang mencederai. Kaifa bagaimana nanti membayar fidyah kita? Kaifa bagaimana nanti membayar fidyah? Nanti memberi ganti rugi saya? Man eng janin? Lasar bahkan tidak ada minum, wala akla dan tidak ada makan, wala sahar dan tidak teriak man, wala sahala dan tidak bersuara keras sapa man. Iku janin. Ini saja ya. Kefanati man la sarba wala akal, wala soha, wala sahal.
Misru dalik utai sepadanya nadi manang serba iku batalun batal. Fakala mongko bersabda Nabi asad an apa kok dengan membuat saja kaisa sila alup seperti sajaknya orang-orang desa wangkar lan mengingkari Nabi dari kangkono takalufi saja wangkar lan mengingkari Nabi dari kangkono saja baktu komang li anak asar takaluf karena disini pengaruh memaksakan batasan dan berbuat berat itu bainan itu jelas alih ngatasi batil kaum balian bagi balian serikah yakta sirap entah meringkas murid fi kulisya ening dan tiap-tiap suatu ala maksudi ngatasi yang dituju murid wa maksudul kalam utaikan dituju kalam iku at-tafimu memberi kefahaman rilwara maling tujuan wama utai barang-baru adal yang selain tafim rilwara tasanu aniku berpura-pura amatmu menanti salah layat kulu tidak masuk fiyata yang dalam ikhlah saja fiyata yang dalam ikhlah saja apa tahsinu al-fadil khitabah apa membaguskan lafadnya khitabah nah bagusnya lafadnya khitabah apa-apa ono saja watadkir dan lafate mengingatkan fi min ghairi ifratin hanya tanpa berlebihan wa ghairu bin tanpa berbuat asing ana final maksud dal karena sini dituju minasir khitabah tahrikul qulub iku menggerakkan hati wa tasyriku dan merindukan qulub wa qabdu dan menahan qulub wa basu dan wakab tua dan menahan kulup atau wabes tua dan menceriakan kulup ono kebet ono pas wakab tua dan mengekang kulup wabes tua dan menceriakan kulup walira syakal tillah dimangka ikutini elok bagus yuk lafad tahrik taksir yang tadi pengaruh taksir yang tadi pengaruh yang dalam tahrikul kalbi bahwa mongko utawi rasyaqatul lazim laikun iku layak bi dengan tahrik fa'amal muhawarat ana penutai omong-omongan ala tidak jadi yang berjalan apa lati muhawarat iya ora khitabah omongan biasa ala tidak jadi yang berjalan apa lati liqadil hajat untuk menunaikan kebutuhan fala yaliku mongko iku tidak layak biasaan muhawarat asas apa kalam saja wata syatuk dan mendalamkan omongan wal istiwal dan sibuk bi wal istiwal utai sibuk bi dengan saja iku minatakaluf iku bagian dari memaksakan al-matmum yang disalah wala ba'isa dan tidak ada pendorong alih ingatasi takaluf saja ilaria kecuali memamerkan wajarul fasah dan menampakkan kefasihan watamayus dan watamayusi dan menampakkan keistimewaan bilbaro'a dengan unggul wakuludal dari semuanya wajarul fasah iku mazmu menti celah yakrawu penciwi ingkulidalik asyar wabasyara wajduri dan menyegah syara'an wajari kulidalik Al-Fatih Sabiha utai penyakit yang ketujuh iku al-fuhsyu omongan apa omongan yang kot omong jelek wasabu dan memisui wabeda tulisan dan jeleknya omongan bahwa utawi fuhsyu ikmat mumenti salah wa manhin dan dilarang apa lu fuhsyu wa masyaru utai sumbernya fuhsyu iku al-fuhsyu kotor walumu dan tercelak dicelak kala bersabda Nabi SAW ya kum takutlah kamu wafusya wisata jelek jeleknya omongan masalah fa'ina Allah ikula yukibu tidak senang Allah al-fusya yang omongan jelek wala tafafus dan tidak senang yang orang yang memaksakan omongan jelek wana dan menjaga sahabat Rasulullah an antasubah dari entah memisui kamu kotelah bedrin
Eh orang-orang yang di bumi ya perang Badar melawan musyrikin faqala maka bersabda Nabi la tasubu jangan memisui kamu ya orang yang kelah Badar Badrin aino karena isinya kelakuan kelah ikhlasu tidak sampai ilahi malik Badar Badrin apa syaitan sesuatu mima dari yahusu ilahi maknanya pasalah sampai apa saya suci mima dari suatu takuluna yang berkata kamu semua waktu itu nadan menyakiti kami semua lah ya yang orang yang hidup ilah anal tidak kecuali isinya omongan yang jelek iku lukman dicelang lukman ku dicelang wakala dan bersabda Nabi SAW saya tidak ada al-mu'min sebab orang iman iku bita'an iku tukang mencacat walaknan dan walala'an dan tidak orang yang tukang mengutuk walal fahisah dan orang yang tidak jelek walal bedial dan orang yang tidak jelek memangannya wakala dan bersabda Nabi SAW al-jannah tutai surga iku haraman haram ala kuih fahisah kepada terhadap semua orang yang jelek haram ayat lain tak masuk fahisah yang jannah wakala Nabi SAW arba'atun utai orang empat yudhu naik menyakiti arba'ah dan nari impung min raka finari dalam raka alamah nyata si barang bimkan dengan ahli nar minar adha dari sesuatu yang menyakitkan ya sa'ana berlari sopo ahli nar benal hamim antaranya air yang panas wal jahim dan raka jahim yatuna memanggil-manggil ahli nar bilwali dengan seksa wasuburi dan kerusahaan empat itu siapa? Rajulun yaitu laki yasilun mengalir fuhu apa mulutnya rajul kahan apanya nanahnya wadaman dan darahnya wakil maka dikatakan lomari rajul mau tahu apa iku barul abad iku keadaannya orang yang lebih jauh jauh dari rahmatnya Allah. Qad adzana sungguh menyakiti abad naik kita alama kita alunar. Alama yang atas barang binakan di kita menar ada dari sesuatu yang menyakitkan. Saya ku engkau berkata sapa saya ku engkau berkata sapa rajulmu inilah pada sunyi orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Karena itu ada abad. Yang dulu kumilat abad ila kuli kalimatin mari semua kalimat kataatin yang jelek. Hobi satin yang kotor Faisal itu emang kok menganggap enak abad yang kalimah kama Faisal itu seperti menganggap enak sopoh abad man arrafasa omongan yang jelek wakalan bersabda Nabi SAW ya Aisyah teman Aisyah ya Aisyah tu ya Aisyah laukana ketika dalfusu opo jelek iku rajulan iku laki laki nangko sehingga ada fuksu iku rajulan suen iku laki jelek wakalan bersabda Nabi SAW albidha utawi jeleknya omongan wal bayan dan penjelasan syu'batan iku dua cabang min syu'abin nifak dari beberapa cabang iku munafikan fayahtamil mongko mongko memungkinkan ayuro dawe tadi kendai itu bayan dengan bayan kasu ma'opo membuka barang lah itu yang tidak boleh kasu apa membuka ma jadi bayan ini penafsirannya banyak dalam sebuah hati juga inna minal bayan ini rasihran bayan ini apa maknanya ulama berselisih wayah tangan sudah mungkin ayatan sekali lagi apa al-mubalaghah itu mendalam-dalamkan fil idah yang dalam menjelaskan
Hatta yang taya sehingga sampai itu ila hati takalluf maring batasnya memaksakan. Wa yahtamilu dan memungkinkan aidan sekali lagi apa al-bayan penjelasan fi muridin wa fi sifati lalain dalam sifati Allah. Fa inna ilqa'a dhalik. Karena sinya menyampaikan itulah umuritin mujmanan halik lubar ila asma'il awam. Maring pira-pira omongannya orang awam Allah itu lebih utama minal mubalaghah daripada mendalam-dalamkan fi bayani yang dalam menjelaskan dalik. Jadi orang awam itu diomongi agama ora usah detil-detil. Sing global-global ringkas sing pokok-pokok. Orang awam itu ora usah diomongi sing hal-hal sing mendalam. Wong awam itu istilah yang penting ilmu wajib terpenuhi. Setelah itu dibiarkan kesibukan mereka, aktivitas mereka. Mereka ya beda lah. Oh, santri karo wong awam. Wong awam itu wis biarkanlah mereka melakukan aktivitas seperti biasanya orang pegawai gimana. Sifat-sifat yang lain, sifat yang lain. Nah, mereka ini orang awam terlalu diomongi sing ini sana jelas omong sing panjang lebar malah bingung malah dia salah paham. Irfat ya suru terkadang muncul min ghayatil bayan dari sangatnya penjelasan fi ing dalam zalik ma zalik muridin ma suku kun apa keraguan wawasa iwi sudan gudan gara syaitan faidha usmilat ketika diglobalkan apa umuridin wa sifatullah badarat mengkolakaskas apa al-qabul hati al-qabul malu yang menerima walang tatwari dan tidak kecolak apa kulub walakin dikruh tetapi utawi menyebut zalik zalik ini umuruddin sifatillah maklun ahli disertai bilbeda dengan omongan jelek iswiwiku serupa yakuna apa yang toh ana al-muradu apa yang dikendaki bi dengan bayan iku al-mujaharataiku terang-terangan bimakan barang ya sahih malu al insanu siapa manusia membayani dari menjelaskan ma fa'inal awla karena misalnya yang lebih utama bimisli yang dalam sepadanya ma ya sahih al insan iku al lima untuk menyamarkan watagoful dan ngelupa tunal kasyoraka membuka wal bayanan jelasno dibayan ini maksudnya jelasno hal-hal sing mestine diomongno secara samar. Maksudnya diomongno dijelasno, diomongno secara gelambang iki memalukan. Wa qala lan kontol poe omongan sing jelas sing arep di secara diomongno secara dhahir, secara jelas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Innallah ya fi bigora sinallah al-fahisa yang orang yang jelek al-mutafahisa yang memaksakan jelek as-sayaha yang teriak-teriak filaslak yang dalam pasar waqala jabri min samura untuk ada saya kujari sanduduk indan Nabi SAW wa piutai bapak saya kwama mirjuban saya faqala mengkabri sabda Nabi SAW innal khusya asunya jelek watafahisa dan memaksakan wal kata fahsa dan London berupaya jelek lai saya kita ada fuhsa wa tafafas iku minal islami dari islami ku bisain wa inna ahsana nasi dan lebih baiknya manusia ban islam ban islamnya iku ahasinuhum iku lebih baiknya nas apani akhlakon ahasin jamu ahsan wa kala Ibrahim ibn Maisarata yukalu dikatakan omongan itu tadi datangkan sebab bil fahis orang yang jelek al-mutafahis yang memaksakan jelek yang melkiamah al-mutafahis yang berupaya jelek yang melkiamah di surat ikal bin dalam gambarannya anjing afi jauh ikal bin untuk dalam dalamnya anjing wakwa berkata sebab ahnaf bin Mukaisin
Alah firkum apa tidak mengabari saya kamu kami semua biat waida dengan lebih penyakitnya penyakit alisan berarti ya kulisan sing sila wal kulkudani dan akhlak yang orang rendah. Berarti maka kata itu melambat kurah iku matematul kusiku pencelaannya jelek. Fahamah itu ada menetapi batasnya fusi. Omongan jelek itu baik. Wahai katu dan haikannya fusi. Fahamah kata ya hatul fusi kwa takbiru mengungkapkan anil umurul musabbaha dari perkara yang dianggap jelek bil ibarati syarihat dengan ungkapan yang jelas. Waksari tarik utali banyaknya itulah takbir anil umurul musabbaha iku yajri berjalan apa asalnya dari fi al-fadil wiqa yang dalam lafad-lafad bersetubu wa malam berang ya ta'alaku yang berkaitan apa mabi dengan wiqa lain alih-alih fasad karena isinya ibagi orang yang alih jelek ibaratin apa ungkapan sorihatan yang jelas fasadan yang jelek ya sa'amilun yang menggunakan alih fasad yang ibarat fi yang dalam wiqa wa alih salah utayu alih bagus iya tahasyanaiku menjauhi ahli sholah anda dari ibarat balyaknun bahkan membuat penyindiran nyindir orang-orang terserang ahli sholah anda dari ibarat wa yatuluna dan menunjukkan ahli sholah alaih yang nyatasi ibarat alaih yang nyatasi al-fadul wiqa'ma alayak nyata si al-fadul liqa' wa maya ta'ala kubi wa alisolah utama yang halibak ya tahasana iku menjaya alisolah anda sangwa al-fadul liqa' wa maya ta'ala kubi balik ini bahkan membuat omongan sindiran alisolah anda dari al-fadul liqa' wa yaduluna dan menunjukkan alisolah alayak nyata si al-fadul liqa' birumis dengan isyarah baik kuruna mengkau menyebut alisolah maing barang koribu yang mendekati apa maing al-fadul liqa' Faya ta'ala kuala berhubung memabia dengan al-fadul liqa. Wa kuala berkata sebuah Ibn Abbasin. Innallah iku hayyan iku pemalu karimantur dermawan. Ya'fu mengumpuni Allah wa iknu dan membuat sindiran Allah. Karena membuat sindiran Allah bilam si dengan menyentuh anil jimat dari bersetubuh. Allah yang ngono kita tak kalau ku biakhlak Al-Quran dalam Al-Quran itu hal-hal sing diomong no itu apa Al-Quran itu al-fadul biko amet ala ku bihi ngaku ibarat kunyah ngaku ibarat kinayah orang sore fal masisu mongko utawi tapi ngono kuwi ono wae yo. Alasane apa? Alasane ben jelas. Dadi ono. Alasine kiai ora mulang. Alasing al-fadul wiqa dan sebagainya diomongno secara sore. Ngene iku piye ngene kuwi? Alasannya mbok menawa alasannya iku ben jelas ya. Daripada engko ora paham. Padahal jelas iku dening Quran apa-apa itu bagaimana etikanya. Kita melafatkan hal-hal yang memalukan iku nganggo lafaz sing ora sore. Walam sudah menyentuh wa dukhul dan masuk wa subah dan watuhul utawi tuh fal masis walam suwatuhul dan masa wasubah dan menamani iku kinayat dan iku sindiran kalam yang sindiran anil wiko walai salam orang ano apa alam almasis walam su ilakhiri kubifasyat dan iku jelek wawna kalan iku yang dalam wano tempat ibarat dan utai ungkapan hari satu yang jelek itu sebuah yang di anggap jelek dikira apa menyebut ibarat wai samar dan digunakan ansaru apa lebih banyaknya ibarat fisat ni untuk memisui wata iri dan mencela-cela wajil ibarat
utai kala ungkapan utafa witatun iku selisih fil puisi yang dalam jelai wabak itu utai sebagian ibarat abhas iku lebih jelek mibatin warubah mahtalafa dan terkadang beda-beda apa dalika mengkono fuksu biadatil bilad dengan kebiasaannya negara istilah orang Jawa Timur jancok barang ini biasa iki ora apa ya wis tinggo karo kancae ya ora mangkel-mangkelan ya asare ora bertengkar dudu-dudu jancuk iku memang ya taliku biadatil bilad wa awailu tapi pira-pira permulaannya ibarat iku makruhatun di makruhkan wawakhir watai akhirnya ibarat awakhir itu yang abhas ya makturat dan yang dilarang wabena malam pantarani awal wa akhir darjatan utai pura-pura tingkatan iyo darjat uti mundar-mundar diri apa via darjat mundar-mandir ya yang tengah-tengah ini loh apa melo awal apa melo awakhir kalimah yang tengah-tengah tengah-tengah elek ya tengah-tengah fuksu apa afhas tengah-tengah antarane fuksu apa afhas iki derajatun mundar-mandir ana sing tengah-tengah mang masuk fuksu berarti makruha ana sing kalimat tengah-tengah mang masuk afhas berarti mahdhurah walai salam apa kelakuan yang yahtasu khusus apa ada ibarah mau diwika dengan apa ada ikilah dalik misalnya walai salam kelakuan yang yahtasu khusus apa ada ikilah dalik diwika dengan kalimat wika bersubuh bal kinayah bahkan utawi nyindir bal kinayah bahkan iku mengungkapkan sindiran kepada ilhajah dengan menunaikan kebutuhan anil bal dari kencing wal waiti dan perak kotoran bal kinayah bahkan utawi mengungkapkan sindiran kepada ilhajah anil bal wal waedan dari tahi dari kira Allah terutama min lafzi taghawwud daripada lafaz apa tahi apa mengeluarkan tahi wal khira dan ya tahi wal khira dan taghawwud wal khira fa inada karena sinikilah taghawwud ma aidan kalaki kumima kisani barangnya fa'idan sama rapama wakulu ma utai semua barang yafa yang sama apa maik wisah yati malu ya apa minuma kala yang bagi mangko tidak sekejap ayat kura apa yang tak menyebut murid al-fadho yang al-fatih ma yafal asori hata yang jelas fa inna wakaran sini dikru al-fadhi asori ayat pusun jelas jadi perkara yang samar ini ada diomong secara sore wiyah ngising ini kan samar kan jeding toilet ora kita uang ya jadi enggak no salah bagi dari kalan kaya mengkono yusaksanu wa kadari kaya mengkono istiksan almat kurma yusaksanu dibuat baik fil ada yang dalam kebiasaan opal kinayatu opo sindiran aninisa dari perempuan fala ikol mongko tidak dikatakan opo nekwa berkata sopo jatuka istri kamu katain begini bal yukol bahkan dikatakan opo nekira dikatakan fil hujur dalam kamar itu ya jauh jamang awmi warai sitri utawa dari belakangnya selambu alqalat utawa berkata sapa umul aulad ibunya anak
ibu-ibu ini anakku yang ngomong ini, ojo, bujuku ngomong ini ojo. Tuh orang wingking, biasa ojo, uang orang wingking, tuh ibu ini anak, atau penaan, penaan ya penaan. Ana jauh-jauh iku isine diomong penaan. Penaan kula. Mergo dingu enak-enakan disebut penaan. Fatalat tu fangka utawi melafatkan secara halus fi ahadil alfatiku Mahmudun dipuji wa tasrih utai menjelaskan via indal madil alfat kuyuti wa tasrifu ta'i menyebut secara jelas via ing dalam hadil alfat yudhi itu mendatangkan apa tasrah ilal fusi maring jelek wa ta'alam